Assalamualaikum. Hari ini kita akan membincangkan soalan latihan dalam buku B muka surat 41, 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita lihat kat sini praktis 6.2A nombor 1. Encik Lim membeli dua jenis buku daripada pemborong untuk dijual di kedainya. Buku X, okey, berharga RM5 dan buku Y berharga RM10. Okay, jadi syarat-syarat pembelian buku adalah seperti berikut. A. Okay, jumlah buku yang dibeli tidak melebihi 50 buah. Okay, 50 buah. Okay. Boleh lihat jadual kat sini. Okay. Pelajar boleh rujuk ke teks muka surat 165. Okay, kalau tidak melebihi, yang inilah. Okay, tidak lebih. Simbol dia adalah lebih kurang atau sama dengan yang ni. Jadi kita boleh lihat, kita boleh tulis yang buku, iaitu buku apa? Buku X dan Y lah. Okey, jadi X tambah Y lebih kurang atau sama dengan 50. Okey, ini untuk soalan A. Okey, untuk soalan B, buku X sekurang-kurangnya 2 kali buku Y. Okey, lihat sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya yang inilah. Okey, ini simbol dia, sekurang-kurangnya. Jadi, kita boleh tulis yang buku X sekurang-kurangnya, okay, lihat sini, 2 kali buku Y. Jadi kita boleh tulis 2Y. Untuk soalan B ini ada dua jawapan. Okay, pelajar boleh juga menulis Y di depan atau Y sebagai perkara rumus dia, iaitu 2Y kurang atau sama dengan. Okay, kat sini senang saja nak bezakan dia. Okay. Kalau kat sini 2, awak lihat muncung dia kat depan. Kalau yang ini pula 2Y ni muncung dia kat depan. Okay. Senang saja. Okay, untuk C pula, jumlah pembelian tidak melebihi. Okay, tidak melebihi RM1,500. Okay, lihat tidak melebihi. Okay, yang ni lah. Ini juga tidak melebihi. Okay. Jadi cara tulis dia adalah, okey, kita lihat jumlah kat sini ya, jumlah. Okey, jumlah. Jumlah apa? Jumlah pembelian. Okey, jumlah pembelian. Okey, sebelum ni jumlah buku iaitu unit lah. Okey. Kat sini hari tu cikgu dah ada sebut, dia kena bezakan antara unit dengan nilai, okey. Okay, nilai ni dia mestilah melibatkan RM. Kalau unit ni melibatkan berapa unit, contohnya 1 unit pembelian, okey, ataupun 2 unit. Okey, dia macam tu. Okay, jadi kat sini jumlah pembelian mestilah melibatkan nilai, maknanya hargalah. Okay, jadi pembelian buku mestilah, kalau kat sini pembelian buku antara X dengan Y lah. Okey, berapa nilai dia, iaitu X RM5, okey, 5X tambah dengan berapa? 10Y lah. Sebab dia nilai. Okay, jumlah pembelian. 10Y. Okey, lihat ketaksamaan dia. Tidak melebihi. Kemudian macam ni lah. Dia boleh rujuk jadual. Iaitu RM1,500. Ataupun boleh juga tulis. Kita boleh pemudahkan. Okey, di mana yang ini kita boleh pemudahkan resipi 5 lah. Ini jadi 1. Jadi X tambah ini 2Y kurang atau sama dengan 1,500 bahagi 5. Jadi kita akan dapat 300. Okey, pemudahkan CV 5 ya. Untuk soalan kedua pula, okey, sebuah kilang menghasilkan dua jenis pakaian. Okey, dua jenis pakaian iaitu pakaian jenis X untuk wanita. Okey, pakaian jenis Y adalah untuk kanak-kanak. Okey, jadi syarat-syarat pengeluaran dua jenis pakaian dalam tempoh seminggu adalah seperti berikut. Okey, dalam tempoh seminggu. Okey, jadi untuk menulis ketaksamaan bagi soalan ini, okey, bagi A, kita lihat pengeluaran maksimum. Okey, maksimum pakaian ialah 400 pasang. Pakaian maknanya X dengan Y lah. Okay, dalam bentuk unit lah kalau kat sini. Okey, maksimum kita lihat jadual kita maksimum yang ini simbol dia. Kurang atau sama dengan. Jadi kita boleh tulis yang, okey, pakaian wanita X tambah kanak-kanak Y
adalah kurang atau sama dengan 400. Ini untuk soalan A. Untuk soalan B pula, pakaian wanita selebih-lebihnya. Okey, pakaian wanita. Okey, selebih-lebihnya dua kali pakaian kanak-kanak. Okay, jadi kita lihat jadual kita selebih-lebihnya. Nah, inilah okay, simbol dia ini. Jadi, pakaian wanita apa dia? Pemboleh ubah dia. X lah. Okey, jadi X mestilah kurang atau sama dengan. Okey, lihat kat sini. Dua kali pakaian kanak-kanak. Jadi, dua. Pakaian kanak-kanak apa simbol dia? Y. Okey, jadi dua Y. Ataupun, boleh tulis dua Y besar kan kat sini kan. Kat tepi dua ni. Okey, simbol dia. Nah, jadi, kita boleh tulis kat sini lah. Menghadap ke besar kan. Okey, dua Y lebih besar atau sama dengan X. Okey, dua jawapan ni boleh. Okey, salah satunya. Okey, untuk soalan C pula. Untuk soalan C, pengeluaran minimum. Tadi maksimum, ini minimum pula. Okey, minimum pakaian wanita ialah 350 pasang. Okey, kita lihat minimum. Minimum, simbol dia yang ni lah. Okey, jadi minimum wanita. Wanita apa dia? Simbol dia. X ke Y? X lah. Jadi, X lebih besar atau sama dengan 350. Okey, jadi inilah jawapan dia. Seterusnya untuk soalan 6.2B ini, okey, soalan dia berdasarkan rajah di bawah, okey, rajah ini. Okey, tentukan rantau, rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan. Okey, sebelum kita buat latihan 1A ini, okey, kita lihat dulu. Okey, contoh sebelum ini, cikgu ada cakap guna kaedah label kan, mudah untuk tentukan rantau yang memuaskan ketaksamaan. Jadi kita lihat. Okay, kat sini kita boleh lihat paksi X dan paksi Y ni. Okey, garis yang warna biru ni adalah merupakan garis lurus. Okey, jadi untuk menentukan dia rantau atas atau rantau bawah, okay, kita boleh tentukan dia dengan ketaksamaan inilah. Kalau rantau atas, dia mestilah lebih besar. Okey, lebih besar atau sama dengan lebih besar saja ke sama je. Okey, maknanya ruang dia adalah ruang atas lah. Okey, semua ruang atas ni label kanak-kanak. Okey, untuk yang bawah ni pula, dia mesti kurang. Okey, kurang atau sama dengan, okey, kurang ke ikutlah. Okey, simbol dia mesti kurang. Jadi, cara untuk label anak panah dia mestilah ke bawah. Okey, ni cikgu dah ada terangkan sebelum ni. Okey, kalau lihat yang kedua pula ni, rajah dua pula ni, garis lurus dia menurun macam ni. Jadi, untuk label, okey, dia adalah rantau atas dan rantau bawah. Okey, jadi yang ini rantau atas lah mesti lebih besar sama dengan ni. Yang ini, rantau atas. Okey, yang ni adalah rantau bawah, kurang. Okey, kena bezakan dia. Cara untuk label pun macam ni lah. Okey, kalau lihat yang ketiga pula, okey, garis melintang. Okey, garis lurus kita ada garis melintang. Contohnya, kat sini adalah tiga. Jadi, rantau atas dia adalah yang atas inilah. Okey, rantau atas dia. Dia mesti lebih besar. Yang bawah ni pula, semua ni rantau bawah dia. Simbol dia adalah kurang. Atau kurang-kurang atau sama dengan. Okey, antara dua ni lah. Yang ini pula, garis lurus dia berada pada pintasan Y. Maknanya X dia adalah sama dengan kosong. Okey, garis ni adalah X sama dengan kosong. Jadi, untuk tulis atau untuk lukis labelkan anak panah dia, kalau nak labelkan dia, rantau yang lebih besar mestilah berada pada kanan. Okey, ini adalah lebih besar. Okey, kalau yang kiri ni adalah kurang lah. Kurang. Okey, jadi inilah cara dia. Okay, barulah kita masuk pada contoh nombor 1A ni. Okey, diberi Y garis ini. Ni garis ni adalah Y sama dengan 3X. Yang ini adalah okay, Y sama dengan 4. Okey, jadi cara kita untuk nak tentukan rantau antara rantau A, B, C dan D ini yang mana yang memuaskan antara dua ketaksamaan, iaitu ini yang pertama dan yang ini adalah yang kedua. Okey, dengan kaedah label lah, label anak panah. Okey, kita lihat dulu. Y lebih besar atau sama dengan 3X. Okey, lebih besar maknanya ke sinilah. Garis kita lebih besar ya. Lebih besar atau sama dengan 3X.
garis kita adalah garis padu lah. Sebab ada atau sama dengan tu. Okey. Dan yang kedua adalah, yang ni ada pertama siap dah. Yang kedua, Y kurang atau sama dengan 4. Okey, tengok garis lurus kita Y sama dengan 4. Kurang maknanya, rata bawah lah. Semua rata bawah ni. Sebab dia kurang atau sama dengan dia kan. Jadi, semua rantau bawah ni. Okay, jadi, untuk nak tahu rantau mana yang memuaskan ketaksamaan antara dua ni. Okay, kita tengok. Anak panah kita ada dua. Yang mana? Ada dua anak panah yang kita labelkan. Kalau rantau A ni, okay, tak ada pun anak panah kita. Pada rantau A ni, tak ada pun. Okay. Untuk B pula, ada. Ada satu je ni. Satu saja, belah ni saja. Bawah ni tak ada. Yang ni tak ada. Jadi, ni bukanlah. Sebab dia ada satu saja. Kita nak ada dua ketaksamaan. Okey. Maknanya dua label lah. Okay, kita lihat pula C. Okey. Yang C ni ada dua anak panah kita. Okey. Pada rantau C ni. Tengok ni. Dekat sini satu dengan sini satu. Ada dua. Okey. Maknanya yang inilah yang memuaskan. Sebab dia ada dua anak panah yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan ni. Kalau D, tengok D pula. D ni ada satu saja. Anak panah dia. Yang kat sini tak ada. Ha, ni tak ada. Jadi ni bukanlah. Dia tak memenuhi lah ketaksamaan kita. Jadi rantau yang memenuhi ketaksamaan adalah rantau C. Okey, kita lihat pula soalan B. Okey, untuk soalan B ini yang pertama adalah Y lebih besar atau sama dengan 3X. Okey, lebih besar mestilah ruang yang inilah. Lebih besar atau sama dengan 3X kan? Okey, ruang yang ini. Yang atas ni, rantau. Okey, yang kedua. Y lebih besar atau sama dengan 4. Okey, garis lurus Y sama dengan 4. Lebih besar maknanya bahagian atas lah, rantau atas ni. Semua rantau atas ni. Untuk menentukan ketaksamaan yang memuaskan bagi dua ketaksamaan ini. Okey, kita lihat rantau yang mempunyai dua anak panah yang kita labelkan ni. Okey, kita lihat rantau A ada tak? Ada satu je yang bawah ni je. Okey, jadi ni bukanlah. Rantau B ada apa? Ni ada dua. Satu kat sini dengan kat bawah ni. Okey, jadi inilah jawapan kita. Kalau C ada satu je, yang sini je. Kat atas ni tak ada. Yang D pula tak ada tau. Ini tak ada, sini pun tak ada. Jadi ni bukanlah. Jadi jawapan kita untuk yang B ni adalah rantau B. Okey, kita lihat C pula. Okey, untuk C, Y kurang atau sama dengan 3X. Lebih kurang atau sama dengan 3X. Mestilah rantau bawah. Yang ini bawah. Rantau bawah. Okey, dan Y lebih kurang atau sama dengan 4. Lebih kurang. Maknanya rantau bawah jugalah. Okey. Untuk tentukan rantau yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan ini, kita boleh lihatlah. Nah, inilah D di mana kita lihat anak panah kita ada dua. Ada rantau D ni. Jadi, apa kita adalah D lah. Okay. Untuk soalan D pula, okay, labelkan rantau Y lebih kurang atau sama dengan 3X. Okay, lebih kurang maknanya rantau di bawah lah. Rantau di bawah juga. Macam tadi. Dan Y lebih besar atau sama dengan 4. Lebih besar maknanya ruang yang atas. Okey, ruang yang atas. Okey, jadi untuk tentukan okey, rantau mana yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan, ada kat sini ada dua label anak panah kita yang inilah. Itu dua. Jadi A lah jawapan kita. Okay, untuk soalan D, A apa kita. Okey, untuk nombor 2 pula. Okey, nombor 2 pula ni sama saja, cuma rajah saja yang berbeza. Okey, kalau ini adalah garis Y sama dengan X. Yang ini adalah garis Y sama dengan 5. Yang ini adalah, okey, yang ni, garis ni. Adalah garis lurus X tambah Y. Sama dengan 5. Okey, bagi pelajaran tak nampak rajah ni. Okey. Untuk tentukan rantau, okey, kita lihat dulu soalan kita yang pertama. Y lebih kurang atau sama dengan 5. Okey, kita lihat graf
Y lebih kurang atau sama dengan 5, yang ini lah. Y lebih kurang atau sama dengan 5 semua. Okey, bawah ni. Semua rantai yang bawah ni. Okey. Ini yang pertama dah set. Yang kedua, Y lebih kurang atau sama dengan X. Okey, rantau bawah lah. Nah, ini. Dan yang ketiga, X tambah Y lebih besar. Maknanya besar atau sama dengan 5 mestilah ruang rantau dia atas lah. Atas semua atas ni. Okey. Maknanya semua rantau atas ni lah sampai ke hujung ni sebenarnya. Habis semua ni nanti rantau. Okey, jadi kita lihat yang mana rantau yang ada ketiga-tiga anak panah kita. Okey, kita lihat. Okey, yang kat sini A. A kita ada satu je. Yang atas sahaja. Yang ini saja. Okey, B pula. B pula yang ini tak ada. Kat sini tak ada. Jadi B pun salah. A pun salah lah. Okey, tengok. A, B, C. Mana C? Okey, rantau C kita kat mana ni? C. Ini kan C. Jadi Dia kat sini pun tak ada. Kat sini pun tak ada. Maknanya salah jugalah. Dia kena ada keliling. Keliling ruang atau rantau kita ni mesti ada anak panah. Okay, jadi kita lihat yang D pula. Okay, D yang inilah D. Okay, jadi atas dia ada anak panah. Yang kat sini pula ni ada juga. Okay. Yang kat bawah ni pun ada. Okay, jadi anda ada tiga dah. Satu, dua, tiga. Maknanya D ni memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, jadi apa ni adalah D lah. Kat sini tak apa ya. Kat sini tak ada tak apa sebab dia bukan garis lurus. Maknanya tak ada pun garis lurus yang kat sini. Maknanya sebenarnya dia ada panjang lagi ni. Okey, panjang lagi garis ni. Ini semua ni adalah rantau D. Sebenarnya. Okay, kita lihat B pula. Okay, B, Y kurang atau sama dengan 5. Kurang atau sama dengan 5, mestilah garis bawah ni. Rantau bawah ni. Dan yang pertama dah siap. Yang kedua, Y lebih besar atau sama dengan X. Okay, lebih besar atau sama dengan X. Dan ruang atas. Dan yang ketiga, X tambah Y lebih besar atau sama dengan 5. Lebih besar atas ni lah. Okey, ada garis lurus ini, X tambah Y ni, ruang atas dia. Okey, jadi untuk menentukan, okey, untuk menentukan rantau mana yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan ini, kita lihatlah A tak ada. Tak ada satu anak panah pada ruang dia yang A ni. Okey, tak ada pun. Okey, B. B ada. Kat sini ada. Kat sini pun ada. Okey. Okey, jadi kat sini tak ada ni. Sini tak ada. Kan? Sini tak ada. Okey, sini tak ada maknanya B pun salah juga. Kita lihat ruang C pula. Okey, C ruang dia start kat sini. C atas dia ada. Okey. Nak menuju ke sini ni tak ada ni. Di sini tak ada. Yang kat sini ada. Maknanya dia ada dua saja. Jadi dia pun tak memuaskan lah. Okay, kita lihat D pula. Okay, ruang D. Kita lihat ruang D pula. Okay, D. Cikgu buat kali biru lah. Okay, D. Ruang atas ni ada. Okay, atas ni ada. Yang kat sini tak ada ni. Yang kat sini tak ada. Kat sini ada. Jadi, satu tak ada. Maknanya D ni pun salah lah. Okay, kita lihat D, E pula. E mana E? E, ruang E yang kat sini ya. E yang ini. Okey, tak betul padam lah. Okey, kita lihat E. E yang pertama kita lihat dulu. Yang ini. Okey, E. Okey, kita lihat anak panah kita ke atas kan. Ke atas ada. Okey, ni tengok ni. Yang atas ni kan semua ke atas tadi kan. Yang ada. Jadi yang pertama. Yang kedua yang ini. Okey, anak panah dia ke bawah ada tak tadi? Adalah, tengok ni. Sebelum ni ada kan? Okey, ada ni pun ada lah. Okey. Lihat anak panah kuning ni. Okey. Dan
Yang ini, Pak. Tutup rantau dia ni. Okey, ada tak? Anak panah ke sini. Okey, ke atas. Adalah. Okey. Lihat anak panah sebelum ni cikgu buat yang warna merah ni. Okey, ke atas. Maknanya, dia ada ketiga-tiga anak panah yang mewakili ketiga-tiga ketaksamaan daripada soalan kita untuk B ni. Jadi, jawapan kita adalah E lah, rantau E. Kita lihat pula untuk C pula. Soalan C. Okey, untuk yang C ni, okey, lihat elok-elok eh. Rantau A, yang ini A, ini A, B, C, yang ini rantau C, D, E, yang ini rantau ni F. Okey, F. Rantau yang tiga-tiga ni. Okey, jangan keliru ya. Sebab dia tak nampak sikit kan. Okey, yang F ni cikgu pun tak nampak. Okey, jadi untuk tentukan rantau, okey. Dia ambil warna kuning lah pula. Okey. Untuk tentukan rantau, yang pertama ni Y lebih kurang atau sama dengan 5. Okey, kita lihat. Okey, baris kita yang inilah. Lebih kurang maknanya rantau bawah. Okey, semua bahagian rantau bawah sebenarnya ni. Okey. Maknanya sampai ke bawah ni. Rantau dia. Okey, dan yang ini pula Y kurang atau sama dengan X. Y kurang atau sama dengan X. Bagaimana? Okey, yang inilah. Ke sini. Okey, yang ke sini. Sebenarnya rantau dia adalah sampai ke bawah ni lah. Semua segitiga ni. Okey, segitiga besar ni dia adalah sampai ke bawah semua. Okey. Dan yang ketiga adalah X tambah Y kurang atau sama dengan 5. Okey. Yang ini, garis ini ke bawah. Okey, semua ni ke bawah. Okey. Jadi, untuk tentukan rantau, kita lihat yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan kita. Jadi, yang pertama, A ni tak ada dah. A ni tak ada dah. B ni pun tak ada juga. Sebab garis atas ni tak ada. B ni tak ada. C, okey, C garis ni tak ada. Yang ke atas ni. Jadi, C ni pun tak ada. D, okey, D garis ni tak ada. Yang ke atas. Jadi, D pun salah juga. E, okey. E ke bawah ada. Yang ni ke bawah ada. Ke sini tak ada. Okey. Ke atas ni tak ada. Jadi, E pun salah. Okay, jadi, yang tinggalnya F lah. Okay, kita cek sama ada F betul ataupun tak memenuhi ketaksamaan ketiga ketaksamaan kita. Jadi, ke bawah ni ya. Okey. Maknanya, X tambah Y kurang sama dengan 5 ni. Okey, ada. Ke bawah. Yang ini, garis ni, apa ni? Maksudnya, Y kurang atau sama dengan X ada. Okey. Dan satu lagi, Y kurang atau sama dengan 5. Yang ni. Yang semua ni, ke bawah ni. Okey, yang ni maknanya, F ni adalah ketiga-tiga ketaksamaan dia sebab semua ada ni. Yang ni, maknanya rantau ni memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Jadi, jawapan kita untuk C ni adalah F. Okey. Untuk D pula, okey, untuk D yang pertama adalah X lebih besar atau sama dengan 5. Garis atas. Semua. Yang kedua, Y lebih besar atau sama dengan X. Yang inilah. Ruang, semua ruang atas ni. Okey. Dan yang ketiga adalah X tambah Y lebih besar atau sama dengan 5. Semua garis atas ni. Ruang atas daripada garis lurus ini. Okey, jadi yang mana ruang yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini? Okey. Maknanya ruang yang mana? Kita boleh lihat dah kat sini. Ruang D lah. Okey, sebab dia ada ketiga-tiga ketaksamaan dia yang ini. Yang ini, garis ni, dan juga yang ini. Okey, yang jawapan dia adalah B. Okey, untuk praktis 6.2C, sama je soalan macam tadi. Okey, jadi soalan dia dibagi yang ni pertama,
kitab yang pertama dan yang ini adalah kitab yang kedua. Jadi y lebih kurang atau sama dengan yang ni, baris dia lebih kurang, maknanya baris bawah lah. Okey. Dan y lebih besar atau sama dengan kosong. Maknanya kalau y sama kosong ni pada pasti x. Nanti yang ni lah garis kita lebih besar. Pasti x ni lebih besar, maknanya bahagian atas, semua bahagian atas. Jadi kat sini kita boleh lihat dah rantau yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Pertama yang kedua ni adalah rantau B lah. Okey, tulis-tulis ni rantau B. Okey, lihat B pula. Okey, X tambah Y kurang daripada 2. Bagaimana grafik kita ni? Dia ni lah. Kurang maknanya baris bawah lah. Baris bawah. Lihat. Okey, lihat. Simbol ketaksamaan dia adalah kurang saja. Tak ada sama dengan pun. Patutlah garis dia adalah garis rempang. Bukannya garis padu. Okay, lihat yang kedua pula. Y lebih besar atau sama dengan negatif 2. Okey, inilah. Lebih besar mesti dah ke atas. Okey. Ke atas. Dan X kurang atau sama dengan kosong. X kurang sama kosong ni pada petasan Y. Okey, jadi kurang mestilah ke kiri. Petasan Y kurang maknanya ke kiri lah. Okey, jadi kat sini kita boleh nampak dah ruang atau rantau yang memenuhi ketaksamaan bagi ketiga-tiga ketaksamaan ini adalah rantau D. Okey, kita boleh tulis rantau D.